Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini untuk uangnya tuh udah aku masukin di plastik kayak gini dan udah aku tancep-tancepin kayak gini, guys. Pakai lem lilin, pakai tusukan sate dan udah aku tancepin ke styrofoam kayak gini. Jadi biar mempercepat durasi dan untuk detailnya sendiri seperti ini dan ini tuh kain spoonbone-nya udah aku kerucutin kayak gini dan udah aku tempelin seperti ini. Sebenarnya aku udah pernah bikin tutorial yang ini, guys. Jadi kalian bisa cari video-video aku yang sebelumnya ya. Terus di sini aku mau ngasih tahu untuk ukuran kertasnya. Jadi di sini tuh aku ada dua ukuran. Yang pertama tuh ukuran mini ini. Nah, untuk ukuran mini tuh satu kertas buket seperti itu dibagi menjadi 8. Jadi di sini tuh ada 8 bagian. 8 potongan. Terus ini untuk yang ukuran besarnya tuh satu kertas buket dibagi menjadi 4, guys. Dan ini segede ini kita cuman butuh kertas 2 aja itu udah cukup. Kalau enggak ya 2,5-an gitu. Pokoknya gimana caranya biar irit gitu loh, guys. Jadi emang harus sekecil ini untuk motong-motonginnya. Dan sekarang aku bakalan langsung aja ngasih tutorialnya. Jadi tonton terus videonya.